Oke teman-teman, kali ini gua akan mencari beberapa spesies ular. Tepatnya Boyga dan Rogila. Ini nih bro, gua bareng Indra Red tuh bro. Dan area seperti itu tempatnya Boyga ya nggak? Ini pohonan primit nih buat terrarium bagus banget. Oke teman-teman. Gua sekarang memasuki tempat yang dikenal dengan julukan batu belah. Asli, ini tempat sangat asik sekali untuk kita jelajah. Oksigen yang keluar langsung dari tumbuhan sangat bagus sekali saat kita hirup. Oke, tolong bro. Kenapa? Lihat, teman-teman. Ini jamur tapi seperti bunga. Dan ini lihat, kita pecahkan ya. Wow, wah ini jamur racun bro. Tapi bagus ya. Kita tidak boleh tertipu dengan kecantikan rupa, karena di balik kecantikan alam akan memberikan kejutan. Gua sangat beruntung sekali bisa menemukan lubang landak, spesies mamalia yang hampir punah di bumi kita. Spesies landak Jawa ini terancam punah karena banyaknya pemburuan ilegal dan juga industri yang udah dibangun di Pulau Jawa. Semoga aja tempat di sini terjaga ya, karena ini salah satu tempat habitatnya landak Jawa. Hutan akan memberikan apapun, mulai dari makanan, racun, sampai herbal. Kita harus peka terhadap area sekitar jika berada di tempat seperti ini. Indonesia yang terletak di garis khatulistiwa dan dikenal oleh dunia sebagai bumi jambrun. Wah. Oke teman-teman, kita udah mulai memasuki pedalaman gunung ini ya. Yuk ikuti terus. Tapi kita belum menemukan satu ekor pun binatang ya. Khususnya reptil ya bro. Iya. Keren banget. Mau menemukan cewek atau ya? Mana ada? Belum bro. Ada. Gua dulu dari bawah. Bukan. Au. Gua terus menyelusuri jalan setapak ini untuk sampai tujuan kita, eksklusif memasuki rumah peninggalan Belanda. Wow. Oh, janda bolong bukan ya? Bukan. Alas ya? Ini mirip ya? Tempat bekas tidurnya ya? Sekarang gua akan menyelusuri pinggiran kali
dan di sebelah kanan saya itu adalah jurang, teman-teman. Jangan sekali-sekali kalian meniru adegan gua. Gua masuk ke sini dikarenakan penasaran. Sugan we, ayah harta karun. Meramen udah ngasih kode terus tuh ke Indra Reptil, katanya dia menyenter sesuatu, bro. Kalinya gua enggak pakai patuk. Iya enggak? Gua pakai sendal. Bancet langsung masuk ke bagian. Hah? Bancet. Oh iya, bancet. Bancet sama ngomong itu. Wah, teman-teman, ieu teh bancet. Maksud aing bancet. Bisa gede banget. Sakit enggak, Bro? Blur. Jangan dulu coba buru. Jangan diamin, Bro, jadi blur. Aduh. Oke, teman-teman.
Karena tadi kita menyusuri area kali sampai ke masuk ke rumah Belanda dan kita menyusuri bagian air. Dan itu udah sering sekali banyak banjir. Pacet. Pacet. Maksud saya pacet. Pacet, teman-teman. Ini tuh kerabat akrabnya lintah ya, Pak? Iya. Tol lintah kan dia lebih besar ya, Pak? Iya. Tol kaca kecil. Ini tuh segini tuh besar karena dia udah minum darah. Enggak, ya, Pak? Enggak, kalau sebesar segini. Oh. Oh iya. Berarti tau di belah ini darah mulu ya, Pak? Tuh, kaki juga langsung berdarah. Bener, teman-teman. Lihat. Kok tapi... tapi nggak sakit ya, Pak? Darah kotor. Oh, darah kotor? Berarti bagus ya, Pak? Nah, kita periksa dulu nih. Kenan, kayaknya. Ini tau di piara hidup nggak ya? Lucu kayaknya ya. Yang dipiara, Grama. Dipiara merah burung mangke darah. Enggak kuat ngobatin orang ngilangin darah kotor, Pak. Ya, kan ini bisa buat anu medis teh, Pak. Ngobatin darah kotor kan ada ikan, sejenis ikan gitu. Kalau kita bancet. Pacet. Kok bancet? Mangkok kecil. Oh. Kata kecil tuh. Lihat-lihat itu. Bakar aja itu. Ini mulutnya ada dua ya? Satu lah. Ini apanya ini? Itu doang mulutnya itu. Ini apanya ini? Iya, itu mulutnya. Ini? Iya. Ini oke mulut lah tuh, darah mulu. Itu apa sih? Ah! Ini darah gua apa darah dia sih? Darah. Ah! Ya. Ah! Darah keluar. Aduh, gua mau ngilangin darah kotor. Udah kalau udah dilepas itu enggak bakal nempel lagi. Ngapa? Ya udah itu udah kenyang kayaknya tuh. Enggak bakal nempel lagi dia. Mau itu darah di sini darah doang. Itu. Tapi itu nempel bro tuh. Enggak itu.